Bupati Trenggalek mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk kerja turun ke desa setiap hari Rabu. Program ini untuk menyerap aspirasi sekaligus menuntaskan persoalan di lapangan. Program Markaryo Neng Deso atau Bekerja di Desa dilaksanakan oleh 40% pegawai di setiap instansi di Pemkab Trenggalek. Langkah ini diambil Bupati untuk lebih mengefektifkan kinerja perangkat daerah karena berbagai persoalan di lapangan membutuhkan penanganan dengan cepat. Aksi turun langsung di lapangan ini menjadi energi baru sehingga diharapkan keluhan masyarakat di tingkat paling bawah bisa segera tertangani. Seluruh OPD saat ini hampir nggak ada yang di kantor, mungkin hampir 40%-nya semua sekarang memberikan pelayanan di lapangan. Jadi nanti setiap Rabu seperti itu, lah Jumatnya nanti kita inventarisir, kita evaluasi, biasanya di cafe morning, apa saja keluhannya, terus mana yang bisa cepat, mana yang harus pakai anggaran, mana yang sudah ada anggarannya, mana yang belum bisa teranggarkan. Nah itu nanti diinventarisir sehingga struktur perencanaan kita ke depan juga nanti sudah benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, karena kita langsung melakukan peninjauan lapangan